Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya baru selesai membuat aplikasi Saklar Sentuh ini kapasitif TPP223. Untuk lengkapnya bisa kalian lihat videonya di sini. Oke, ini untuk saya aplikasikan mengaktifkan relay 5 volt. Kenapa saya menggunakan relay 5 volt? Kita lihat dahulu. Relay yang saya gunakan relay 5 volt karena modul ini tegangan maksimumnya di 5,5, jadi saya menggunakan relay 5 volt. Jadi bila kalian ingin menggunakan di tegangan 12 volt, mudahnya tinggal kalian tambah 7805. Jadi dengan membuat ini kita bebas hanya menambah rangkaian. Jadi dengan membuat rangkaian ini kita bebas menggunakan tegangan berapa saja, tinggal tambah 7805. Bisa digunakan untuk tegangan 24 volt. Oke, ini tidak penyolderannya tidak saya tunjukkan. Karena mudah, kalian perhatikan saja, ini relay 5 volt. Kemudian ada dioda, ini anoda, katoda ke relay. Kalian lihat. Kemudian ini terlihat ini resistor 1 kilo dari data dari saklar sentuh, dari IO saklar sentuh yang warna putih ini ke resistor 1 kilo, kemudian ke basis transistor BC547. Saya menggunakan 547. Kemudian emitternya ke ground, kabel hitam ini. Kolektornya ke relay anoda, ini kolektor relay anoda. Sudah, tinggal itu saja, tidak ada lagi yang sulit. Kemudian ini satu lagi relay ujung sini merupakan VCC 5 volt. Nanti akan saya gambar saja lengkap skematik rangkaian ini akan saya gambar lengkap. Oke, akan saya contohkan saja dahulu. Ini untuk kalian aplikasikan di mana saja, bisa untuk di motor, bisa untuk apa saja. Oke, agar terlihat saya aplikasikan untuk menyalakan lampu saja. Kalian perhatikan, saya akan menyalakan lampu ini saja. Oke, ini sumber listrik. Sumber listrik, kalian perhatikan, ini sumber listrik. Sumber listrik satu ke lampu, kemudian satu sumber listrik ke fix relay. Oh, sebelumnya saya beri triplek dulu agar tidak bergerak. Kemudian saklarnya agar tidak bergerak juga, saya lem saja di sini. Seperti ini saja. Oke, kita solder sumber listrik ke fix relay yang tengah. Oke, saya solder di fix relay, terlihat. Kemudian yang dari lampu saya ke normally open. Oke, sudah. Oke, terlihat. Oke, seperti ini saja. Kalian lihat, sudah benar. Oke, saya nyalakan. Oh, sorry. Catunya belum saya beri. Saya menggunakan catu 5 volt. Ini positif. Saya taruh sini saja. Kemudian ini negatif 5 volt. Ya. Sudah. Kemudian listriknya saya beri catu. Oke, kalian perhatikan. Saya sentuh touchnya, sudah benar.
Yalah, mantap bro. Saya sentuh lagi, mati. Oke, akan saya buktikan bahwa ini bagus, artinya sensitif. Akan saya coba, kalian lihat, saya akan menggunakan box ini. Jadi ini bisa kalian simpan di dalam box motor, jadi tidak terlihat saklarnya. Oke, kalian lihat jarinya saya di dalam sini. Saya coba, saya nyalakan. Sorry, dua kali. Lah, mantap bukan bro? Saya coba matikan. Artinya sensor ini masih sanggup menerima kemampuan jari kita untuk mengaktifkan modul ini. Lalu ke rangkaiannya. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.